Sarawak juga ada tiga wakil. Jadi Adam di sudut biru ini adalah Adam Abdullah. Amirul, dia berjaya melepaskan satu umbukan tapi diberikan ataupun tidak ada jatuhan yang berlaku di situ. Guntingan yang cuba dilakukan tapi tak berjaya untuk menjatuhkan lawan. Adam lebih bersedia untuk mengelak. Pasangan yang kedua masih lagi kurang aksi-aksi menarik. Di antara kedua pesilat ini, kalau dibandingkan dengan aksi yang kita saksikan sebelum ini, antara Negeri Sembilan dan Sarawak bagi putra kelas G, melibatkan Amir Izzat dan Abdul Latif Mat Zakir sebentar tadi. Kaki yang berjaya dilakukan oleh Amirul Faiz. Belum ada jatuhan lagi yang berlaku daripada dua pusingan yang kita saksikan ini. Begitu juga dengan serangan-serangan yang tepat. Yang dimulakan oleh Amirul Faiz dan percubaan Adam untuk melakukan satu jatuhan masih lagi gagal. Dua minit untuk pusingan yang kedua ini akan berakhir. Tanpa banyak kita melihat aksi-aksi menarik sebelum pusingan yang ketiga. Jadi mereka perlu mencari kelebihan setelah selesai pusingan yang kedua antara Amirul Faiz Aznan dari Perak dan juga Adam Abdullah, pesilat dari Sarawak. Jadi persaingan yang terakhir inilah perlu digunakan sebaik mungkin. Kerana dilihat dalam dua aksi awal ini, kedua-duanya lebih berhati-hati. Agak seimbang sebenarnya daripada aksi antara Amirul dan Adam ini. Ini adalah perlawanan yang ke-176. Bagi pencak silat. Di mana Perak setakat.